Halo guys, kembali lagi bersama saya BTA Gaming. Dan hari ini aku bakalan nge-share aplikasi yang bisa memainkan Minecraft Java di HP guys. Aplikasinya bernama Hello Minecraft Launcher Pocket Edition versi 1.00 guys. Oke, jadi aplikasi ini itu lebih ringan dari PoJava Launcher guys. Buat kalian yang gak tahu, PoJava itu juga merupakan launcher Minecraft Java di Android guys ya. Kalian bisa cari di Play Store guys. Dan ya, untuk Hello Minecraft Launcher Pocket Edition ini tidak ada di Play Store guys. Nanti bakalan aku taruh linknya di deskripsi guys. Dan ya oke, untuk pertama-tama kalian itu harus mendownload versi gamenya dulu guys. Buat kalian yang gak tahu cara downloadnya, kalian pergi ke menu download ini yang bentuk chest ini ya guys ya. Kalau udah kalian game ini, karena aku gak ada koneksi internet jadi gak ada gambar atau versinya guys ya. Jadi kalian harus terhubung ke internet dulu untuk mendownload versinya guys. Dan kalau untuk mainnya itu bisa tergantung ya. Kalau mau main server itu kayaknya harus pakai koneksi internet ya guys ya. Dan ya untuk menu downloadnya ada mod pack di sini ya guys ya. Ada mods, resource pack, bisa langsung di sini guys. Untuk versinya pun bisa langsung di download dari ini menu game ini ya. Ada snapshot, ada historical. Jadi kalian aku rekomendasikan ini ya untuk mendownload versinya itu download yang versi rilis guys, karena ini lebih baik ya. Dan untuk rekomendasi RAM 2GB itu download versi 1.13 ke bawah guys, atau enggak 1.12 ke bawah guys. Itu menurutku versi paling ringan guys. Dan ya, kita langsung aja ke gameplaynya guys buat kalian yang bingung guys. Jadi seperti ini guys untuk launch gamenya guys, loadingnya ya. Oke, di sini seperti ini kontrolnya ya. Buat kalian yang ingin kontrol ini guys, silakan like video ini guys ya. 10 like bakalan aku kasih kontrol ini guys ya. Oke, kita seperti ini ya guys ya. Kita tunggu sampai kita masuk ke dalam gamenya guys. Oke guys, jadi seperti inilah tampilan awal dari menunya guys, menu Minecraft Java guys. Dan sudah tersedia juga mouse-nya guys. Jadi kita pergi ke option dulu guys. Nanti ini videonya kita ke fast ya. Oke, ini udah ya. Kita dua aja rendernya guys supaya nggak nge-lag. Aku akan coba main di duniaku dulu ya guys ya. Kita masuk ke world-nya guys. Kita masuk ke world-nya guys. Oke, ini loadingnya agak lama ya. Ini kalau HP kalian RAM-nya gede ya, RAM-nya besar gitu guys ya, ini cepet guys loadingnya guys. Ya kalau RAM kalian 2GB guys, jangan ngarep guys bisa cepet. Ya lelet seperti inilah. Oke, ada apa ini? Biarkan saja guys. Sekali lagi guys, tolong subscribe channel ini guys untuk promosi dikit. Like sampai 200 like aku bakalan membagikan kontrol ini guys. Dan ya, seperti inilah guys. Rada nge-lag guys. Waduh, ini nge-lag banget. Oke,
Oke, di sini aku udah ada skinku sendiri ya guys ya. Oke, jadi ini nge-lag ini gara-gara record ya guys ya. Kalau nggak record ini FPS ku sekitar 50-an guys. Itu juga udah lumayan agak nggak nge-lag ya. Ya seperti inilah guys. Awal mula masuk dunia agak nge-lag guys. Tapi kalau udah lama nanti nggak nge-lag lagi guys. Oke guys, mungkin sekian dulu konten hari ini guys. Dan ya karena nge-like kita udah dulu guys. Dan sekali lagi aku mau ngatain atau ngingetin bahwa 200 like untuk video kali ini aku bakalan nge-share kontrol ini guys beserta cara pasangnya guys ya. Dan ya sekian, thanks, see you the next time.